Apakah kalian masih pesimis kasus ini akan terungkap? Atau kemunculan sketsa wajah adalah memberikan angin segar? Atau malah membuat daftar misteri makin panjang? Is er iemand thuis? Mogen we verlicht worden door liefde en samenleven? Oke, tadi itu sedikit sapaan dari bahasa Londo ya. Jadi sama aja, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Agak berbeda memang penampilan Madam Suki saat ini karena aku kepengen banget seperti ini memang. Sebenarnya sih ini adalah something yang simple buat aku ya. Jadi, you know, I like something like this ya, tapi gak apa-apa ya. Oke, jadi aku sudah mengikuti kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini tentu saja. Jadi sketsa wajah yang beredar hari ini ya, banyak sekali dari netizen Indonesia yang masih meragukan ya. Nah, jadi aku baca aja di sini ya karena aku sudah tulis. Jadi apakah sketsa itu benar atau polisi ingin menekan agar desakan masyarakat itu reda? Nah, jadi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang masih berkecamuk dengan netizen. Madam Suki sih ngerasa ya menyadari juga ya, menyadari karena kasus ini kan sudah terlalu lama by the way. Dan kita kemudian disuguhi hanya sketsa wajah dan itu pun wajahnya nggak kelihatan, cuma model rambutnya aja ya kan cinnya. Jadi kita ngerasa kok itu kok model rambutnya kayak model Korea-Koreaan gitu sih. Nah oke, okay. Jadi hari ini Madam Suki mau to the point aja, nggak pakai lama-lama seperti biasanya karena aku juga I feel like okay, why not? I just took something in the air and then boom, I just read for you guys here. Okay. Tadi pertanyaannya apakah sketsa itu benar? Okay, itu ya. Kita mau cari tahu di sini. Jadi, Madam Suki mau membaca kartunya tentu saja. Please give me time to focus just for a while. Tidak lama-lama. Okay. And then kita mau tahu energinya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum like, silahkan like. Yang udah subscribe, jangan subscribe lagi, Cin. Aduh, Madam Suki ini kok ngemis-ngemis subscribe sih? Enggak, Madam Suki nggak ngemis. Madam Suki pengen kalian mendukung channel ini agar berkembang. Itu aja, apa salah? Nggak salah kan? Tuh kan, Madam Suki ngocek lagi. Iya, maafkan. Oke. Okay. Jatuh, Cin. Oke, okay, yang jatuh aku ambil aja ya. Oke, okay, ini aku taruh di meja. Mejanya kok gak kelihatan sih? Oke, okay, sebentar. Kalian ini banyak sekali permintaannya. Sebentar, aku ambil yang jatuh dulu. Oke, okay. No ink here. Okay. Nah, kelihatan gak bawel? Nah, kalau mejanya kelihatan, ada putihnya ngalah. Gimana? Itu aja ya. Oke, okay, tadi yang keluar adalah ini ya. Sekarang aku mau ambil dua lagi. Oke, okay. Apakah sketsa wajah itu beneran? Asli atau palsu? Palsu sampai palsu. Palsu atau asli? Oke. Okay. Ada jawabannya sih. Alright, aku mau coba di kartu yang ini ya. Asli atau palsu? Oh, look at this. Oh, what does it means? Oke, okay. Udah mencari jawaban aja masih susah kayak gini ya. Nah, yang paling enak tuh jadi netizen emang. Oke, okay, gimana? Kalian mau lihat mukanya Madam Suki atau kalian mau lihat tangan-tangan aja kayak gini, heh? Ya makanya jangan suka bawel ya. Kalau mejanya nggak kelihatan, kalian protes. Kalau wajahnya nggak kelihatan,
kalian protes lagi. Jadi ini gimana dong? Oke, aku bacain ya. Menurut kartu ini, oke sebentar, mencari hikmat. Jadi, kalau menurut kartu dari keseluruhan ini ya, Jin. Jadi semuanya aja ya, aku baca ya, nggak satu-satu gitu. Ya. Jadi kasus ini kan bergulir hampir 5 bulan dan itu sudah terlalu lama, ya kan? Nah, kartunya makanya ini. Meskipun pada awal-awal kasus ini sangat buntu memang, sangat buntu dan polisi itu kerjanya udah maksimal, semaksimal mungkin. Tetapi memang seperti yang kalian tahu bahwa di TKP itu ada beberapa alat-alat bukti atau bukti atau apapun itu yang sudah dirusak, ya kan? Oke. Nah. Jadi ini keluarnya, ya. Ini sudah terbaca. Nah, karena di sini ada dua kubu. Dan saat ini Bapak Yosef dan Mas Yori sedang bersatu, maka energi dari semesta itu pun terjadi. Makanya berbarengan dengan itu sketsa wajah ditampilkan oleh polisi atau tepatnya dirilis dulu ya. Jadi gimana Mada Tuki? Apakah sketsa itu asli atau palsu? Jadi keberadaan sketsa dari pelaku itu memang asli. Tetapi tidak mungkin polisi menggambarkan secara utuh keseluruhan atau secara yang sebenarnya, ya. Kalau enggak nanti pelakunya itu akan lari atau pergi atau whatever, ya. Jadi namanya sketsa, kita hanya melihat ya sketsa aja berupa guratan-guratan pensil something like that, ya. Tapi itu sudah mewakili dari apa yang polisi sudah kerjakan, ya. Jadi apa lagi? Bagaimana mau kalian? Mau lihat wajahku atau mau lihat tanganku aja begini-begini, ya? Nggak enak juga kan? Oke, kita kembali ke wajah aku, ya. Ini sudah terjawab pertanyaan yang pertama, oke. Dan sekarang aku mau berpindah ke jawaban yang kedua. Maksudnya pertanyaan yang kedua yang nanti akan aku jawab setelah ini, oke. Pak Kades waktu itu kan pernah mewawancarai Bang S tuh tentang sopir yang menghalangi angkot pagi itu yang mau melintas dan angkot itu terhalang oleh sebuah mobil Alphard. Kita intip, apakah itu benar? Karena membaca banyak komentar dari kalian atau netizen, mereka atau netizen itu beranggapan bahwa ini adalah angkot yang ditumpangi oleh Mang S itu memang berpapasan dengan orang tersebut. Oke. Jadi apakah itu gimana ya? Atau kita lihat aja deh telling story-nya gimana. Oke? Alright. Jadi kita mau shuffle lagi. Ya, ini memang posisi kartu aku enggak begitu enak ya sini ya karena aku buru-buru. Dan this just like apa ya? Aku membuat videonya ini nggak ada persiapan, jadi maklum ya. Oke, kita mau lihat telling story-nya. Pada saat Bapak Kades atau Bapak Indra Jainal mewawancarai Mang S, ya, telling story-nya gimana? Oke. Oke. Alright. Ada tetangga yang lewat ya. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mang S itu memang menjurus ya, menjurus karena
sempat kan waktu itu kita juga berpikir atau apapun lah ya, karena kan ini ada 55 saksi, pasti di antara saksi-saksi itu adanya saksi palsu atau apalah-apalah, itu kan bisa saja terjadi ya. Tapi waktu itu Pak Kades memang sudah berusaha untuk terjun langsung untuk menanyai orang-orang yang mungkin karena itu warganya ya, warganya Bapak Indra, asiknya memberi laporan-laporan atas kejadian itu. Nah, dari banyaknya laporan atau beberapa laporan itu tentu mendekati sebuah kebenaran di malam itu ya. Tapi di sini juga ada sebuah kendala. Pastinya masyarakat ketika kita tahu ya, karena Pak Indra ini kan sedang menjadi sorotan juga ya kan, mungkin ada yang beranggapan Pak Indra begini, Pak Indra begitu ya kan. Nah, jadi karena apa ya, bola panas ini kan menggelinding ya, jadi menggelinding kemana dia diikutin aja gitu. Dan pastinya sebagai kades, apalagi Bapak Indra berusaha membuat hubungan dari Yoris dan Bapak Yosef ini membaik, tentu saja itu juga akan menjadi sebuah pertanyaan, big question ya kan. Jadi sebenarnya memang sulit ya kalau kita berada di posisi mereka. Coba apapun yang kita lakukan pasti juga akan disorot dan bisa salah ya kan. Ibaratnya pemain bola aja lah, penonton pasti lebih tahu bagaimana cara mengarahkan bola, padahal yang menendang siapa, yang bermain siapa, kan begitu ya kan. Sama dalam sebuah kejadian itu, kita hanya orang luar yang menonton, yang akan berkata seharusnya begini, seharusnya begitu, loh seharusnya kayak gini, loh seharusnya kayak gitu ya. Tapi segala sesuatu yang terlibat, orang-orang terlibat atau orang yang bermain bola tadi itu ya, akan sangat kesulitan untuk berlari, bagaimana menguasai bola atau menguasai permainan atau apalah. Itu tadi adalah sebuah contoh ya kan, analogi. Kembali ke percakapan dari Mang S dan Bapak Kades, ternyata iya, kalau dari pengakuan Mang S itu memang mendekati kebenaran. Tetapi kan sekali lagi, apa yang Mang S katakan itu bisa patah atau bisa hilang, menguap begitu aja, ya kan? Oke. Tetapi sebenarnya di sini ada sebuah clue atau sebuah sign bahwa dari apa yang dikatakan oleh beberapa saksi. Nah, karena kita saat ini ngomongin Mang S, dari seorang sopir yang mengendarai mobil Alphard di pagi itu. Oke. Jadi mudah-mudahan ya. Nah, karena di sini memang ada sebuah energi yang keluar, ini energinya gede banget. Ini adalah peristiwa itu, peristiwa tentang pembunuhan itu di malam itu. Ini karena energinya sangat besar ya. Dan ini adalah, ini juga besar energinya. Ini artinya keterlibatan. Oke. Sedangkan ini adalah orang yang mengetahui. Oke. Jadi doakan saja kasus ini memberikan sebuah hasil yang positif, sesuai tadi sketsa wajah yang aku berikan kepada kalian, atau maksudnya bahwa sketsa wajah itu asli atau bukan. Jawabannya adalah asli, tetapi karena itu adalah sebuah hasil dari guratan pena saja, tentu saja istilahnya gini, guratan pena itu kan bisa dialihkan ya, supaya orang yang pelakunya ini atau tersangkanya ini tidak lari. Oke, tetapi aku mau katakan di sini ada sebuah clue bahwa apa yang dilihat oleh Bang S pada pagi hari itu, ya udah itulah orang yang digambar atau orang yang dibuat sketsa dan dirilis hari ini oleh polisi. Oke, semoga kasus ini sesegera mendapatkan sebuah jawaban. Dan waktu itu aku pernah membuat sebuah prediksi kapan bocoran tentang Mr. X di Subang ditangkap. Oke, kalian mau tahu? Dan aku sudah membuatnya udah lama sih ya, mungkin satu bulan lalu atau satu bulan setengah yang lalu, I don't know. You can check yourself. Aku taruh di below, oke, di kolom komentar. Oke, akhirnya gitu aja. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan diberikan umur panjang. Dan buat kalian yang mau reading tarot, atau kalian mau konsultasi, atau kalian mau healing, silakan bagaimana untuk terhubung dengan Madam Suki, silakan menuju ke deskripsi. Oke, begitu aja. Finally, Zen, Love, and Light. Salam cair.